tidak ada yang lebih brutal daripada game yang satu ini. Selamat datang di WatchMojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 finisher terbaik dalam game Mortal Kombat. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita akan memberikan peringkat untuk finishing move yang paling ikonik, lucu, atau klasik dari seri game Mortal Kombat. Can someone, anyone, explain to me what the hell is going on, right? Nomor 10, Deadly Uppercut Take 2, Johnny Cage, Mortal Kombat 11. Who hired this guy? What the fuck? Deadly Uppercut Take 19. Kita akan memulai dengan entry terbaru dalam franchise Mortal Kombat. Hype untuk Mortal Kombat 11 semakin menjadi ketika teaser trailer untuk Johnny Cage dirilis yang menggambarkan fatality terbaru dari sang bintang aksi. Cut. Reset. Inside humor seperti ini sangat cocok ketika berbicara tentang dunia Mortal Kombat dan sebenarnya merupakan sebuah throwback pada dua sumber. Film tahun 1995 di mana salah satu karakter pendukungnya gagal memahami petunjuknya. This is where you fall down. Dan dalam Mortal Kombat 2 di mana dia memukul kepala musuhnya 3 kali. Nomor 9, Friendship, Mortal Kombat series. Friendship again? Okay, tidak semua orang menyukai Friendship, tetapi finisher yang tidak mematikan ini cukup membuat para gamer di kalangan tertentu bernostalgia. Tanda perdamaian yang lucu dan kadang konyol ini pertama kali muncul dalam Mortal Kombat 2. Dan hal tersebut merupakan respon dari reputasinya yang terkenal dari game pertama, juga sebagai penerimaan publik terhadap kekerasan dalam game. Pemain bisa memilih untuk membuat karakternya melakukan sesuatu seperti memberikan hadiah, memberikan tanda tangan, atau melakukan sebuah tarian kecil, membiarkan lawannya linglung dan kebingungan, tetapi tetap hidup. Friendships dihapuskan dari universe Mortal Kombat setelah Mortal Kombat Trilogy pada tahun 1996. Tetapi finisher ini cukup menyenangkan untuk dikunjungi lagi, bahkan sampai saat ini. Friendship. Nomor 8, Selfie Casey Cage, Mortal Kombat X. Membuat Casey Cage marah bukanlah tindakan yang bijak. Gak percaya? Tanya saja karakter manapun yang kematiannya muncul di internet. Itulah tema di balik fatality kesukaan para fans ini. Dalam finisher ini, Casey memukul rahang lawannya sampai rahang mereka hampir terlepas dari wajah. Kemudian, dia mengambil foto selfie dan mempost foto tersebut ke sosial media yang bertemakan Mortal Kombat yang bernama Friendships. Dan komentar yang dihasilkan foto itu pun lebih konyol lagi. Casey wins. Nomor 7, Scorpion, Mortal Kombat series. Okay, kita baru saja memutarkan referensi untuk suara toasty klasik milik sound designer Mortal Kombat, Dan Forden, saat menyebutkan judul tadi. Tetapi, finisher yang satu ini tidak kalah ikonik. Yap, kita sedang membicarakan tentang fatality paling terkenal dari Scorpion yang selalu dibawa dalam game-game Mortal Kombat. Semua itu dimulai dari game pertama dalam franchise ini, di mana Scorpion menunjukkan wajah tengkoraknya yang mengerikan dan membakar lawannya hidup-hidup. Tentu, animasinya telah diperbaharui selama bertahun-tahun, tetapi fatality ini tetap menjadi salah satu momen finishing yang paling ikonik dalam Mortal Kombat. Nomor 6, Snake untuk Living Forest, Mortal Kombat. The Living Forest telah menjadi area pokok dari dunia Mortal Kombat sejak Mortal Kombat 2. Tetapi, kita harus menunggu sampai Mortal Kombat Shaolin Monks di tahun 2005 dan Mortal Kombat 9 di tahun 2011 sebelum level Outworld mulai bisa lebih berinteraksi dengan karakter. Dalam spin-off yang bergaya beat'em up ini, pemain bisa berinteraksi dengan pohon iblis dalam hutan dengan melempar lawannya ke dalam mulutnya yang jahat.
ide tersebut dikembangkan dalam Mortal Kombat 9 yang memiliki mekanik yang lebih tradisional. Juga pada fatality di stage tersebut, di mana The Living Forest hampir melahap seluruh tubuh petarung yang kalah dengan hanya menyisakan kakinya. Jax wins. Fatality. Nomor 5, pemukul dari kaki, Quan Chi, Mortal Kombat 4 dan Mortal Kombat. Quan Chi bukanlah penjahat yang sudah ada ketika game Mortal Kombat pertama dirilis. Tetapi, fatality pertamanya dalam Mortal Kombat 4 cukup memberikan pengaruh. Aksi memutuskan kaki lawan dan memukuli mereka dengan kakinya sendiri hingga mati mungkin terdengar sederhana. Namun, ada kepuasan tersendiri dalam finisher Quan Chi ini, membuat kita terus kembali lagi dan lagi. Quan Chi wins. Fatality. Nomor 4, Johnny Cage melakukan Kubrick, Mortal Kombat X. Ya, kita semua tahu kalau Johnny Cage adalah seorang bintang film dan ahli bela diri. Tetapi, apakah dia memang bisa berakting? Well, dalam fatality yang mengagumkan ini, kita melihat Johnny Cage melakukan impresi Jack Nicholson meskipun dengan lebih banyak darah. Here's Johnny. Jujur saja, kita bisa mengulanginya terus-menerus. Dan yang satu ini sempurna. Sebuah finisher konyol untuk kepribadian yang sama-sama flamboyan. Here's Johnny. Nomor 3, Spine Rip, Sub-Zero, Mortal Kombat. Hanya sedikit karakter dalam universe Mortal Kombat yang begitu disukai ataupun begitu ikonik seperti Sub-Zero. Dia adalah satu-satunya karakter dalam franchise yang muncul di setiap gamenya dan bahkan mendapatkan judul spin-off-nya sendiri. Sebagian dari hal itu dikarenakan oleh fatality spine rip-nya yang merupakan salah satu momen yang paling diingat dari game pertama. Begitu melekat sampai-sampai menarik perhatian dari Senat di Amerika. Sub-Zero win fatality. Ditambah lagi, finisher ini terus diperbaharui selama bertahun-tahun, termasuk pada satu titik dalam Deadly Alliance, bukannya tulang belakang, tetapi dia mencabut seluruh tengkorak lawannya. Nomor 2, Wishbone Noob Saibot, Mortal Kombat. Si ninja misterius Noob Saibot mungkin memiliki nama yang terdengar konyol. Namun sebenarnya, nama tersebut diambil dari nama sang pencipta Mortal Kombat, John Tobias dan Ed Boon, yang dieja mundur. Tetapi, tidak ada yang lucu dari finishing movesetnya. Yang menjadi favorit kami adalah Fatality Wishbone dari Mortal Kombat 9, di mana Saibot memanggil sosok bayangan dari dirinya untuk mengambil kaki lawannya dan merobek tubuh korban menjadi dua. Ini merupakan finisher yang lucu sekaligus menjijikan. Suatu ungkapan yang bisa menggambarkan seri Mortal Kombat secara keseluruhan. Noob Saibot wins. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Kitana wins. Nomor 1, Jatuh ke Jurang, Mortal Kombat Series. Kung Lao wins. Mungkin perasaan terkejut ketika kita pertama kali menemukan kalau kita bisa melempar lawan dari jembatan dalam stage pit di game pertama Mortal Kombat atau fatality stage pit drop yang terus dimodifikasi dan diperbaharui selama bertahun-tahun tanpa mengurangi sedikitpun kekerenannya. Waktu dulu, kita hanya membutuhkan sebuah uppercut untuk men-trigger finisher yang sadis ini. Dan kita tahu kalau kita baru saja menemukan sesuatu yang luar biasa dan ikonik. Sebuah momen finishing yang akan berada dalam universe Mortal Kombat selamanya.
Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari WatchMojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.